Bandar duit-duit gitu deh. Oke. Selamat datang, selamat datang. Oh, cari buah tadi. Dijemput Mas Bowo. Mas Bowo dijemput itu. Siapa itu Mas Bowo? Oke. Semoga waktu dan tempat kami persilakan Bapak Haji Nurudin. Monggo. Selamat datang. Selamat datang Bapak Dias Mardio. Selamat datang. Oke, Pak Cukuntis. Wah, YouTube-nya Wan Poko. Bapak Dias Mardio, oke. Ih, ada nunggu. Udah bingung, ngene mlebet dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'inu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Lagi siapa? Pak Budin ya. Oh, abah ini Pak Budin ya. Wa man yuhdi billahi kuasa ngirim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, matur nuwun. Jadi tak mendek gambar ini. Oh, nggih, nggih. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Lana selaku ketua grup Jumlah Kredit. Yang saya hormati Bapak Budi Saranto MEPD. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Jenanti, Bapak ini dari Jakarta juga, dari Kalibata, dan juga saya hormati Bapak yang dari jauh-jauh ya, yang dari luar. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa berkumpul silaturahmi di sini. Sebelumnya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan kenikmatan berkumpul di tempat ini dengan sehat wal afiat. Semoga yang belum hadir di tempat ini diberikan keselamatan, nanti bisa hadir di sini. Selawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumebir kepada kita semua, kepada keluarga, sahabat, dan kita yang mengikuti acaranya, yang berharap untuk bersyafaat nanti di hari akhir. Sebelumnya saya juga mohon maaf pada saat ini kok diberikan kesempatan untuk tausiah. Padahal ya kami belum pernah melaksanakan tausiah seperti ini. Baru kali ini kami ya dipaksa ya kayaknya untuk memberikan apa ya, tausiah itu kayaknya udah ilmunya udah tinggi ya, padahal kita juga biasa-biasa saja. Dan sebelumnya kami mohon maaf, barangkali nanti saya memberikan harapan kepada Bapak Ibu semua menemukan hal yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkumpul setelah satu bulan kita melaksanakan puasa, sudah 29 hari, ada yang 30 hari ya puasanya. Tahun ini kita ada dua versi, semuanya sama ya, jangan kita apa
Pokoknya kita saling menghormati saja. 29 yang sama, 30 juga sama. Mudah-mudahan segala amal perbuatan ibadah kita selama bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan amal di kekal nanti. Selanjutnya, pada siang ini kita melaksanakan sawalan. Inti sawalan yaitu ya apa yang kita dapatkan selama satu bulan itu mari kita kerjakan seperti pada bulan-bulan puasa sebelumnya. Dan intinya meningkat ya. Kalau kemarin mungkin 5 waktu itu ada adzan, masih kegiatan dan sebagainya. Ya, terutama waktu ya. Kalau sudah ada panggilan, ya mari kita hentikan, kita laksanakan kegiatan kewajiban kita bersama. Ini mohon maaf muslim semua nggih. Ya, alhamdulillah. Kalau di teras saya itu ya kebetulan ada yang nonnya, jadi ya umum gitu ya. Ya ini saya berbicara muslim saja ya. Ya, jadi intinya kita meningkat, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan selama bulan puasa kita terapkan, kita laksanakan untuk kedepannya nanti. Kemudian yang kita dapatkan itu ya kita laksanakan dengan ikhlas, terutama takwa. Ini kan ketakwaan kita meningkat ya. Ya seperti tadi yang sampaikan, kalau kemarin masih ya mundur-mundur waktu, karena pintu surga itu diantaranya adalah ada pintu yang melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu ya, tidak mundur-mundur. Banyak pintu-pintu surga melalui beberapa kegiatan, diantaranya tepat waktu sholat, jangan ditunda-tunda. Kalau memang ada apa kegiatan atau yang tidak bisa ditunda, bisa dilaksanakan seperti di jamak dan sebagainya. Itu kalau kegiatan sholat. Kemudian puasa kemarin kita evaluasi, mungkinkah ada yang bolong ya, maksudnya tuntas. Kalau seandainya ada yang bolong ya monggo nanti diingat-ingat, jangan sampai di pada waktu kita memasuki bulan Ramadan yang akan datang belum dibayar, jadi harus kita lunasi dulu kita. Dan mungkin bulan Syawal ini banyak yang melaksanakan istilahnya nyawal ya, nyawal yang sunat, monggo kita laksanakan. Emang berat ya kalau kita habis ketemu banyak, makanan banyak, kita nyawa itu kayaknya sayang. Nah, ini monggo kita kita hilangkan ya. Niat Syawal ya betul-betul kita laksanakan. Ya. Saya ucapkan juga selamat kepada grup ini yang pada saat ini bisa melaksanakan Syawalan seperti ini. Mungkin Syawalan ini yang pertama apa ya? Sudah berkali-kali ya. Jadi di tukang mesin itu apa ya? Oh ya, nanti berpikir. Bukan ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Budi telah memberikan fasilitas segalanya. Mungkin tidak bisa dihitung dengan materi. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan Pak Budi sekeluarga. Untuk Syawalan ini kan saya yakin semua intinya gemar nyanyi ya, hiburan. Jadi inti Syawalan nggak perlu banyak-banyak ya. Yang penting pada saat ini kita bisa ketemu, bisa saling memaafkan. Barangkali sebelumnya apa dalam WA grup itu ada yang tersinggung. Hari ini kita maafkan, saling memaafkan dengan ikhlas ya. Dan mungkin kalau sebelumnya hanya ketemu di
foto atau apa. Alhamdulillah ini silaturahim pada saat ini mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Mungkin tidak terlalu banyak yang kita sampaikan ya, saya kira intinya seperti itu. Kita pada saat ini ketemu silaturahmi, alhamdulillah kita bisa ketemu beberapa kelompok dan saya yakin semuanya bisa nyanyi ya. Monggo nanti kesempatan ketemu di sini silahkan menyumbangkan suaranya, tidak hanya melalui WA terus dikirim. Nah saat ini kebetulan fasilitas ada sound cukup ya super ya, lumayan ini tempatnya seperti ini leluasa. Pak Mas Kanto terima kasih mana tuh bantuannya bisa menghibur Black Renteng dan lain-lain sebagainya. Mungkin demikian yang kami sampaikan, ya moga nanti setelah ini bisa dilanjutkan untuk bernyanyi-nyanyi. Kita waktunya tidak terbatas sih sampai sore katanya ya. Sampai sore Allah. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas ucapan yang saya sampaikan, barangkali ada yang tersinggung dan sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.